Tes. Assalamualaikum. Dunia tenang dan saya.
Hai hai hai, kamu masih mengikuti Festival Salawat Anak Cinta Rebana 2023. Acara ini disponsori oleh Amir Percussion, melayani segala macam kebutuhan alat rebana, mulai dari Al-Habsi, Al-Banjari, Samroh, dan lain sebagainya. Melayani servis dan juga pemesanan alat baru. Satu-satunya pengrajin yang mempunyai akun Siplah Kemendikbud. Mari, jika Anda membutuhkan peralatan rebana, langsung bisa hubungi Amir Percussion. Beralamatkan di Kampung Salawat, Desa Padangan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk El Magnun. Oke, menuju peserta berikutnya Nika Anggun. Menuju peserta berikutnya nomor 46 Nika Anggun. Dari mana Kak Anggun? Dari Abadi Jateng. Oh, luar biasa. Silakan naik ke atas panggung dari Abadi Jateng. Ini nuansanya putih-putih kuning, Kak. Betul sekali. Kerudungnya kuning, bajunya putih, ceweknya cantik dan cowoknya ganteng pastinya. Oke. Ini mana pendukungnya El Badi? Tepuk tangan dulu dong. Ada 10.000 orang. Ada 10.000 orang ternyata. Silakan naik ke atas panggung untuk El Badi Jateng. Boleh? Silakan naik ke atas panggung. Kak Anggun, boleh teh semangat dulu nih kayaknya. Oh iya, kita jargon ya, Kak. Kita jargon dulu. Jargonnya tadi apa, Kak? Kampung Salawat Padangan Bermartabat. Para penonton nanti bisa ikut-ikut menyuarakan Padangan Bermartabat seperti itu ya. Boleh dicoba Kak Anggun? Oke. Kampung Salawat Padangan Bermartabat. Lagi? Lagi Kak, kurang semangat yang ya. Yang belakang kurang semangat nih, lagi ayo. 1, 2, 3. Kampung Salawat Padangan Bermartabat. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Wah, luar biasa nih. Yang di atas sepertinya sudah hampir siap nih Kak Anggun ya. El Badi Jateng, apakah sudah siap? Oke, sudah siap Kak Anggun? Sudah. Pengumuman ya untuk grup Salawat Al-Mumtazah MI Islamiyah Pinggir Sari bisa mempersiapkan diri di timur panggung. Dan sekarang mari kita saksikan dengan nomor urut 46 El Badi Jateng. Shalawat ala Nabi Muhammad. Oh,
Masih bersama kami di Festival Salawat Anak Jenar Bana 2023. Acara ini disponsori oleh Joyo Cabe, melayani jual beli cabai terpercaya terbaik di Desa Padangan dan sekitarnya. Joyo Cabe, spesialis jual beli cabai. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Albati Jaten. Kak Hana sangat luar biasa penampilannya, Kak Hana ya. Betul banget, saya di sini sampai terpukau. Betul sekali, sangat luar biasa pastinya. Kecil-kecil tapi cabai rawit. Iya, betul sekali. Yuk menuju peserta berikutnya, yuk Kak Hana. Iya, mana nih? Urut 47, grup selawat bernama Al-Mumtazah MI Islamiyah Pinggir Sari. Wah, luar biasa nih pastinya. Kepada MI Al-Mumtazah MI Islamiyah Pinggir Sari. Al-Mumtazah MI Islamiyah Pinggir Sari. Wah, panjang banget namanya ini, luar biasa. Silakan bisa naik ke atas panggung. Iya, deket-deket sini nih. Oh iya. Menginformasikan untuk grup selawat MI PSN Padangan bisa mempersiapkan diri di sebelah barat panggung. Terima kasih. Iya. Tadi Mas Aji mau ngomong apa? Saya potong tadi. Mau ngomong bahwa penontonnya yang di belakang ini sudah banyak, Kak Hana. Hmm. Tetapi suaranya tidak ada. Mau cek lumbang lagi ya? Nanti aja. Nanti aja sekarang ya. Siap. Sekarang kita saksikan peserta dengan nomor urut 47 dari Al-Mumtaz MI Islamiyah Pinggir Sari. Beri tepuk tangan yang meriah. Sallu ala Nabi Muhammad. Thank you.
Yeah.
masih bersama kami di Festival Solawat Anak Cinta Rebana 2023. Acara hari ini disponsori oleh Madrasah Tsanawiyah Wahid Hasyim Setinggil Gandean Wonodadi Blitar. MTS Wahid Hasyim terakreditasi A dengan fasilitas madrasah 1. Gratis seragam sekolah 2. Bebas biaya pendaftaran SPP 3. Beasiswa bagi anak berprestasi akademik maupun non-akademik 4. Laboratorium komputer 5. Laboratorium IPA 6. Laboratorium bahasa 7. Perpustakaan dengan program unggulan Tahfidzul Quran, Tahdzibul Quran, mengaji dengan metode Utsmani dan Madrasah Diniyah Mustol. Segera daftarkan putra-putri kita di Madrasah Tsanawiyah Wahid Hasyim Setinggil Gandean Wonodadi Blitar. MTS Wahid Hasyim Setinggil melayani sepenuh hati. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Al Mumtaz NI Islamiyah Pinggir Sari. Kami informasikan kepada Dewan Juri dan juga kepada peserta dan pendamping lomba pada sore hari ini bahwasanya pada saat ini akan kita laksanakan break sejenak untuk melaksanakan sholat asar dan sebagainya. Dan akan kita mulai lagi pada pukul 16.15. Seperti itu ya. Sekali lagi kita informasikan bahwasanya akan break sejenak dari sekarang hingga pukul 16.15 untuk melaksanakan sholat asar dan sebagainya. Kepada Dewan Juri dipersilakan dan kepada seluruh peserta silakan melakukan sholat terlebih dahulu dan akan kembali lagi di jam 16.15. Terima kasih. Masih semangat? Suaranya kurang keras nih, pendukungnya masih semangat? Yang semangat lambaikan tangan dulu dong. Lambaikan tangan dulu dong. Dan teriak halo gitu, 1, 2, 3. Nah luar biasa. Karena kita sudah baru break sebentar tadi ya, jadi semangatnya harus ditimbulkan kembali. Karena penonton dan juga Dewan Juri sudah siap, dan juga semuanya sudah ready, musiknya sudah siap, pesertanya sudah siap. Mari kita panggilkan peserta dengan nomor urut 48 dari MI PSM Padangan. Berikan tepuk tangan yang meriah dulu dong. Silakan bisa naik ke atas panggung. Sambil adik-adik mempersiapkan, ini yang paling belakang bisa maju ke depan tidak apa-apa ya, agar terlihat lebih rapi dan juga semangat menyimak lantunan selawat dari adik-adik seperti itu. Kepada adik-adik MI PSM Padangan, apakah sudah siap? Oke, terlihat sudah siap. Mari kita saksikan nomor urut 42 dari MI PSM Padangan. Sallu ala Nabi Muhammad. Dari sini pergi ke sana, yang hadir di sini semoga bahagia. Sudah sampai, ayo berlaga. Mas
meskipun capek wajib jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masih mengikuti Festival Salawat Anak Cinta Rebana 2023. Acara ini disponsori oleh Toko Pertanian Sumber Jaya, beralamatkan di Duko Santren, Desa Padangan, tepatnya di utara pertigaan Santren, melayani segala macam kebutuhan pertanian dengan harga bersaing dan tentunya pelayanan terbaik. Ingat kebutuhan pertanian, ingat Toko Pertanian Sumber Jaya. Toko Pertanian Sumber Jaya, sahabat petani Indonesia. Berikan yang tepuk tangan yang meriah untuk MIPSM Padangan. Shalawat ala Nabi Muhammad. Nah, ini luar biasa sekali, menuju peserta berikutnya dengan nomor urut 49 dari Al-Makin Jateng. Silakan dapat memasuki panggung. Boleh naik langsung ke atas panggung ya. Nah, ternyata Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Dewan Juri gitu ya, ada ibunya. Kepada ibu-ibu yang ada di belakang dan juga bapak-bapak yang ada di belakang, ternyata semakin sore semakin luar biasa penampilan adik-adik ya. Jangan langsung pulang dulu, kita saksikan dan kita nikmati shalawat yang sangat indah yang dilantunkan oleh adik-adik yang sangat luar biasa ini. Nah, kepada Al-Makin Jateh, apakah sudah siap? Nah, nampaknya sangat siap sekali. Mari kita saksikan peserta dengan nomor urut 49 dari Al-Makin Jateh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo semua bersolawat, ayo semua bersolawat, di kampung Padang.
Disponsori oleh toko plastik dan bahan kue Hikmah, berlokasi di Balong, Desa Padang. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Al-Makin Jaten. Oke, menuju peserta berikutnya, yakni peserta dengan nomor urut 50 dari Mahabbah Melodis SDN 4 Kampung Dalam. Kepadanya disilakan untuk naik ke atas panggung. Nah, ini penontonnya semakin ramai. Apakah ada pendukung dari Mahabbah Melodis? Ada? Tepuk tangan dulu dong untuk Mahabbah Melodis. Wah, luar biasa sekali ya. Ribuan ternyata pendukungnya. Oke. Kepada Mahabbah Melodis SDN 4 Kampung Dalam, apakah sudah siap? Oke, nampaknya sudah siap. Mari kita saksikan peserta dengan nomor urut 50 Mahabbah Melodis SDN 4 Kampung Dalam. Sallu ala Nabi Muhammad. Hayya, 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 sallu
Oh,
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama kami di Festival Salawat Anak Cinta Rebana 2023. Acara ini disponsori oleh BUMDES Kedung Aroma. BUMDES milik Desa Padangan yang bergerak salah satunya khusus di pengadaan WiFi internet. Monggo siapa saja yang ada di Desa Padangan dan sekitarnya yang ingin bekerja sama untuk pemasangan WiFi bisa menghubungi kami di BUMDES Kedung Aroma. Beri tepuk tangan yang meriah kembali untuk Mahabbah Melodi dari SDN 4 Kampung Dalem. Oke, luar biasa sekali ya. Langsung saja menuju peserta berikutnya, yakni peserta dengan nomor urut 51 dari NI Darussalam Pikatan. Disilakan untuk naik ke atas panggung. Serta persiapan untuk peserta nomor urut 52 dari Kotrun Nada Padangan. Oke, ini penonton pesertanya sudah semakin banyak. Ini ada ibu-ibu atau kakak-kakak ini yang berkerudung abu-abu. Jangan lupa jangan langsung pulang dulu ya, bahwasanya hari ini sampai malam akan semakin meriah acaranya. Jadi semakin malam, semakin larut lagi, maka kegiatannya akan sangat luar biasa pada hari ini. Kepada NI Darussalam Pikatan, apakah sudah siap? Wah, nampak sangat siap sekali. Mari kita saksikan peserta dengan nomor urut 51 dari NI Darussalam Pikatan. Sallu 'ala Nabi Muhammad. Kami Darussalam Pikatan. Thank you.
Hai hai hai. Masih bersama kami di Festival Salawat Anak Cendar Mana 2023. Acara ini disponsori oleh Rocket Chicken. Ya, Rocket Chicken, jagonya ayam geprek Indonesia. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk MI Darussalam Pikatan. Oke, karena waktunya sudah sore-sore banget ya, kita langsung saja menuju peserta yang ke-52 dengan nama Kotrun Nada dari Padangan. Oke. Ini saya baru tahu bahwa ini pesertanya anggotanya perempuan semua nih.